Penjabat Gubernur Aceh Dr. Safrizal ZAMSI secara resmi membuka acara musyawarah Forum Majelis Wali Amanat Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum PTNBH Indonesia yang digelar di Anjung Monmata Kamis malam 3 Oktober 2024. Musyawarah nasional ini menempatkan Universitas Syekh Kuala sebagai tuan rumah. Acara tersebut diawali dengan gala dinner yang dihadiri oleh Ketua Forum Majelis Wali Amanat PTNBH Profesor Dr. Muhammad Nuh serta para pimpinan perguruan tinggi dari berbagai wilayah Indonesia. Selain itu juga hadir wartawan senior Dahlan Iskam serta sejumlah pejabat eselon 2 pemerintah Aceh. Dalam sambutannya, PJ Gubernur Safrizal mengucapkan apresiasi kepada Universitas Syekh Kuala yang dipercaya sebagai tuan rumah untuk perhelatan musyawarah penting ini. Ia menekankan perlunya peran Majelis Wali Amanat MWA dalam mengelola perguruan tinggi, merumuskan kebijakan serta mengarahkan pengembangan institusi pendidikan tinggi di Indonesia. Lebih lanjut, Safrizal juga berbagi pandangan mengenai perkembangan Aceh dalam beberapa tahun terakhir, khususnya di bidang pendidikan. Ia berharap melalui musyawarah ini akan muncul ide-ide segar yang dapat memajukan pendidikan, terutama berdampak positif bagi Aceh.